lagi menjelang siang. Jadi di sini gua mau pergi ke tempat makan yang pemandangannya tuh bagus. Dia kayak ada bukit-bukit gunung gitu. Terus dia ada kolam renangnya juga. Kolam renangnya itu langsung menghadap ke pemandangan yang bukit-bukit gitu, guys. Katanya itu sih nggak jauh dari Jakarta, tapi kalau gue lihat dari map, itu kan di daerah Bogor. Di daerah Bogor itu kalau gue lihat dari map itu 2,5 jam kalau naik motor, dan ini gue coba naik motor. Kalau naik mobil sih cuman 1,5 jam deh kalau nggak salah gue lihat di map ya. Gue juga belum lihat tempatnya kayak gimana. Katanya sih bagus untuk view-nya. Sekarang jam 11.05. Nggak kelihatan nggak? 11.05. Kita lihat nanti nyampe sana kita jam berapa. Oke, kalau gitu sampai jumpa di tempat tujuan. Udah sampai Bogor, tapi ban bocor, jadi ini lagi dicek dulu bannya. Ternyata ini tuh bukan bocor biasa, guys. Ini tuh ban tubelessnya sobek, jadi udah nggak bisa ditambal lagi. Kalau ditambal lagi dia akan sobek lagi. Akhirnya gue cari bengkel, untung nggak jauh dari tempat gue berhenti. Karena ini nih, ini yang bikin sobek ban tubelessnya. Padahal baru 2 minggu yang lalu gue ganti ban tubeless, ini udah ganti lagi yang baru. Ganti bannya udah selesai, kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke tempat tujuan. Sekarang udah jam 2 dan kalau gue lihat dari map ini ke tempat tujuan masih sekitar 1 jaman lagi. Sekarang udah di Sentul, sudah terlihat bukit-bukit gunung. Ini kita udah nggak begitu jauh ke tempat tujuan. Buat yang bawa mobil, hati-hati jalannya, jangan terlalu ngebut karena ini jalanannya itu naik ke atas dan belok-belokannya lumayan tajam lah, dan ada juga yang di sampingnya itu kayak jurang gitu, nggak ada kayak temboknya. Ini pun jalanannya sempit, untuk pas banget untuk 2 mobil, jadi jangan terlalu ngebut takut nyenggol. Soalnya sampingnya sini tuh kayak bukit-bukit jurang gitulah, takut jatuh kan. Jadi pelan-pelan aja karena jalanannya pas untuk 2 mobil dan bahkan suka kayak agak sempit. Saat naik ke atas itu juga ada kayak warung-warung kecil yang mungkin jualan mie ayam atau bakso. Dia di pinggir bukit, pemandangannya juga jadi bisa lihat ke bukit. Sekarang kita udah sampai tujuan. Saat masuk ke parkiran kita langsung dipintain uang parkir, jadi bayar parkir terlebih dahulu. Dan untuk biaya parkirnya itu 10.000. Gua dipintain 10.000, tapi kalau untuk mobil kurang tahu deh harganya berapa. Dia ada kayak karcis gitu dan ada nilainya 10.000, mungkin sama aja kali mobil dan motor. Welcome to Villa Aman di sini. Ini nama tempatnya, guys. Kita langsung masuk aja ke dalam untuk lihat bagaimana tempatnya. Oh ya guys, sebelum kita masuk, di depan pintu itu kita akan membeli voucher senilai 50.000. Vouchernya itu bisa digunakan untuk membeli makanan di dalam. Vouchernya itu seperti ini. Satu orangnya itu bayar 50.000. Saat kita masuk ke lebih dalam lagi, ini ada jalan setapak. Lalu di sebelah kanannya itu kayak ada halaman bisa buat anak-anak lari-larian. Ada musola juga untuk yang mau sholat. Dan ini dia guys tempatnya. Dengan pemandangan gunung, ada juga kolam renangnya. Dan payung warna-warni lucu ini tuh bisa disewa untuk kita foto-foto. Ada juga fotografernya untuk yang fotoin kita. Ini tuh tempatnya bagus banget buat foto-foto. Kalian pasti kalau udah nyampe sini tuh pengen foto di sini, foto di sana, lompat sini foto, lompat sana foto. Awas nyemplung nanti kalau kebanyakan lompat-lompat.
Oh iya, BTW gue nyampe sini itu jam 3:30 sore. Lama banget ya, dari jam 11:05 di Jakarta nyampe sini 3:30 sore. Karena memang tadi ada kendala juga di ban, itu kurang lebih 1,5 jam lah untuk ganti ban. Dan menurut gue dari Jakarta ke sini itu kurang lebih 3 jam lah, nggak sesuai sama yang di map. Itu kalau naik motor ya, kalau naik mobil mungkin lebih cepat karena lewat tol. Tempat makan ini itu menyegarkan pikiran banget lah, pokoknya sambil makan, lihat pemandangan, sejuk, pokoknya mantep lah. Karena di bawah bangku mejanya sudah penuh, jadi gue tanya masnya di mana lagi yang kosong, ternyata ada yang di atas. Kalau gitu kita langsung lihat aja di atas tuh kayak gimana tempatnya. Oh iya. Jadi kita lewat atas guys. Ini jadi lebih bagus, pemandangannya lebih dapet tuh kolam renangnya. Oke, ini di sini bisa. Oh iya, coba aku lihat ke sana dulu. Bentar. Kalau dari atas. Tempatnya itu kalau yang di atas seperti ini guys, dia ada di pojokan juga dengan meja dan kayak apa ya ini, tempat duduk yang kayak di pantai gitu. Menu makanannya di sini itu banyak banget pilihannya, ada dari ikan gurame, ayam, steak, pasta, minuman-minuman. Ada paketan juga di sini, cemilannya juga ada kayak kentang, cheese stick, pisang goreng, singkong goreng. Dari tempat sini kita bisa lihat air terjun, tapi air terjunnya agak jauh ya, jadi terlihat kecil seperti ini. Saat mau bayar makanan, ternyata di tempat kasirnya itu ada juga tempat duduk atau meja makan yang seperti ini, kayak saung gitu ya, cuma lebar gitu. Dan buat kalian yang mau kesini, kalian tuh harus bawa uang cash, dia nggak bisa pakai debit karena sinyalnya itu kurang dapat. Oke guys, sampai di sini aja dulu review villa aman di sini yang tepatnya itu ada di daerah Bogor Sentul. Tempat makan yang pemandangannya epic, bagus banget. Bila kalian menyukai video ini, jangan lupa kalian klik like dan subscribe di bawah ini. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.